Halo guys, welcome back di Ruang Senja Channel. Jadi bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, di sini Ruang Senja akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara mengatasi HP yang susah dicas atau longgar. Contohnya ini HP gua, jadi ini sudah keluaran tahun berapa ya? Sepertinya keluaran tahun 2017. Ini Evercost sudah lama ya guys. Jadi sering terjadi pada HP-HP lama itu konektornya kendor atau longgar. Seperti ini ya, masih menggunakan micro USB. Nah, kali ini kita bakal coba untuk charger. Jadi sebelumnya itu longgar ya guys. Jadi kita cek aja di sini. Kita coba charger guys. Nah, dia mau tapi tuh kadang nggak mau ngecas seperti itu guys ya. Nah, jadi agak longgar, jadi kadang masuk kadang enggak gitu guys. Jadi kita bakal langsung saja untuk mulai tutorialnya. Malah sebelumnya itu tidak bisa dicas sama sekali guys. Kalau ini sudah lumayan ya. Jadi alat yang kita butuhkan adalah jarum. Kalau kalian punya jarum di rumah, kalian bisa pakai. Jadi mereknya bebas sembarang. Yang penting kalian pakai jarum seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Jadi caranya, kalian siapkan satu jarum saja. Dan kita lihat di sini, kita lihat USB-nya. Nah, ini kan ada yang namanya panjang, ada yang pendek ya guys ya. Jadi yang atas itu panjang, yang bawah pendeknya ini kebalik. Nah, kita harus seperti ini. Yang pendek itu harus di atas. Jadi kalian harus ingat, kalau yang pendek itu harus di atas. Jadi kalian lihat yang pinggir-pinggirnya dulu guys ya, yang logamnya itu guys. Logamnya itu yang pendek di atas, yang panjang di bawah. Di sini tuh ada besi ya, di dalamnya itu kan ada lidah guys. Lidahnya itu yang warna hitam itu, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita coba untuk tekan sedikit-sedikit saja di sini. Nah, tekannya itu dari bawah ke atas seperti ini. Tapi pelan-pelan aja, maksudnya nggak usah pakai tenaga gitu. Jangan sampai patah guys. Jadi pelan-pelan kita agak tekan, tapi tidak usah terlalu ditekan seperti itu. Jadi kita ulangi selama beberapa kali. Nah, ini tuh biar apa? Jadi biar konektor chargernya itu bisa connect dengan USB kita guys. Jadi kadang tuh nggak sinkron gitu guys. Jadi kita harus agak tengahkan sedikit gitu. Kita pelan-pelan aja tapi guys. Nah, seperti ini, kita ulangi selama beberapa kali. Ya, agak tekan sedikit, agak tekan pelan-pelan seperti kalian pijet gitu guys. Jadi pelan-pelan. Setelah itu, kalau kalian rasa udah cukup, kalian bisa langsung coba untuk pasangkan USB-nya ke port charging. Oke, sebentar gue paskan dulu guys. Nah, di sini kita colokkan saja. Kita coba apakah berhasil. Nah, di sini terlihat sudah mencharging guys ya. Jadi ini aman. Dia sudah mencharging dengan baik ya, guys. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, coba kita ulangi lagi ya, guys. Apakah sudah berhasil? Nah, kalian bisa lihat di sini. Dia sudah mencas dengan baik, guys. Jadi seperti itu saja sih tutorialnya, dan cukup simpel juga. Ini kita zoom guys ya, dia sudah mencas dengan baik. Nah, tapi jika cara ini tidak berhasil juga pada HP kalian, berarti HP kalian itu port chargingnya sudah sangat bermasalah, dan itu biasanya harus diservis dan harus disolder. Tapi untuk cara ringan mungkin seperti ini masih bisa, dan tentunya port charging kalian berarti masih aman. Oke guys, jadi segitu saja dari Ruang Senja Channel. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Akan banyak tutorial dan review berikutnya. So, Ruang Senja pamit dulu and see you next video. Bye-bye.